Dia punya cepat tu. Kat tepi kat? Ini memang perlu potong ni. 3 biji RM10? Ya, RM14. Berapa rasa je? RM14, RM3.10. Tempat lain tak dapat tau harga macam ni. Ya. Saya dah pusing banyak tempat dah, saya tahu lah. Pantas buat kerja. Ini masak kat rumah macam mana? Lagi laju. Itu satu ikan ni sebiji je? Oh ya, satu bekas tu 3 biji. RM10. Mana orang yang kat ni? Ha, ni ada yang siap air gula, yang ada tak ada air gula. Kita tengok sekali lagi dia potong. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 kali je. Kalau tak ada, dia 2 kali. Alamak, memang pro lah. Tak apa kah? Boleh, tak ada hal. Ni kalau bazar macam ni berapa biji boleh habis ni sehari? Tak juga. Ha? Cik, 20 biji, 30 biji tu. Dirahsiakan, ha? Tak lah, betul. Tak nak ais, nak gula tak, cik? Kenapa? Gula letak. Mantap, mantap. Tu jeli kelapa pun buat sendiri tu? Oh. Jeli kelapa buat sendiri. RM10, 3 biji. Mantap, paling murah lah. Jeli kelapa RM1.50. Oh, ni jeli kelapanya ni. Oh, menarik eh. Siap ada stiker nombor telefon. Haa, siapa nak tempah boleh. Ika kelapa muda. Okey, kelapa muda 3 biji RM10. Satu bungkus besar. Satu bungkus ni dia ada 3 biji lah. Oh, puding. Puding pun ada ni. Puding kelapa RM2. Satu van bawa. Satu van sekali bazar habis. Oh lama. Mantap, mantap. Ah, dia penuh ni dalam ni. Lama. Dia kelapa. Kalau yang ni ada tambah air gula lah. Ada gula, ada yang ada gula, ada tak nak gula. Yang tak nak gula kita tak payah letak gula lah. Gula-gula asingkan siap-siap. Mantap, mantap. Dah berapa lama ni belajar potong kelapa? Lebih kecil lagi. Lebih kecil? Mana kecil tu, kecil besar mana? Kecil besar jana. Macam tu ikut bapak ni ada dulu. Oh iya ke? Patutlah. Dia punya cara potong tu lain. Yeah. Kalau saya mahu terkial-kial tu. Okey, okey. Terima kasih, terima kasih. Ini buat balik ni. Ha? Sama-sama.
Hai. Ada juga rezekinya. Ya Allah Akbar. Terima kasih guys. Okey. Okay, okay. Nanti kita tolong promote. Ya, terima kasih juga. Lain daripada sini nanti meniaga mana lagi? Jalan stadium mana? Jalan stadium tu jalan nak pergi mahkamah kan? Ah, ada kedai tepi jalan tu? Ya betul. Lepas kedai makan Cik Pukul. Situ ada kedai makan. Tahu. Jalan stadium Kuala Selangor. Ah, lepas bazar raya bolehlah cari. Jalan stadium Kuala Selangor. Dekat je. Tengok dia punya potong. Mantap. Okey, terima kasih. Sama.